Ada saya Uring. Waktu kita muda dulu, lu orang Lembo punya. Emangnya sekarang udah kagak gagah, Cang? Sadar diri lah, Uring. Umur, Uring, umur. Iya, Cang, iya. Aneh paham. Untung keburu diingetin. Kalau kagak, bisa kebablasan kita. Betul banget, Uring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cup. Iya, Pak Haji. Kaget ya? Cup, bercanda sih boleh-boleh aja. Tapi jangan bikin kaget gitu juga dong. Iya, maaf. Ya, Ucup, Ucup. Untung Oe punya jantung kagak copot, ah. Gak apa-apa kok, Cup. Terus Ucup mau beli apa? Itu kali, Mei. Gula buat Bapak mau ngeteh. Gulanya habis, Kak. Oh, sebentar ya. Tapi itu kali, Mei. Itu. Itu. Ini Cup, gulanya. Itu Kak. Kenapa Cup? Itu Kak. Tenang Cup, tidak usah khawatir. Bawa, bawa, bawa. Urusan begituan Oe cincai ya. Bawa, bawa, bawa. Alhamdulillah. Makasih Baba Cang. Makasih kali Mei. Makasih juga Pak Haji. Ucup langsung pulang ya. Kasian Bapak nungguin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada-ada aja anak sekarang ya. Yang sabar Uring. Slow ah. Ya sepi Dit. Gak apa-apa. Sekali-sekali. Main apa ya Dit? Main engklek aja Din. Udah bisa kan? Bisa sih, Dit. Tapi... Dennis. Assalamualaikum, Kak Dit. Kak Dennis. Waalaikumsalam. Wah, pas nih. Kita main engklek yuk, Kak. Yuk, kita main. Ayo. Iya, iya. Seru juga sih kalau kita mengenang masa lalu. Iya, Odeng. Apalagi waktu itu. Di kolom-kolom, di kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hah, Sanip? Katanya lu orang mau ngeteh, ha? Lah, Bapak Cang? Paham aja kalau kita mau ngeteh. Kebeneran di rumah kagak ada gulanya. Jadi kagak enak ini saya. Boleh lah, Yarin. Beneran banget ini. Ngasok dulu dah, barang bentaran mah. Lah, ini bangku, ngapa lagi? Lagu lama, Nip. Emangnya Ucup belum sampai rumah? Lah, emang lemari dia? Set dah. Iya, Pak Sanip. Gulanya juga udah dibawa sama Ucup kok. Masya Allah, tuh anak bener-bener dah. Nanguin banget maunya orang tua. Saya pamit dulu dah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Anak ame bapak same aja. Ayo Dennis, kamu pasti bisa kok. Langkahin kakinya, jaga keseimbangan. Cup, tadi kan kamu bawa gula. Oh iya. Tenang, Cup. Agak digoyang-goyangin dikit aja. Biar semutnya pada kabur. Oh iya, Kak. Dit, semutnya banyak nih, Dit. Aduh, gatel. Aduh, gatel. Tenang, Den. Aduh, gatel. Aduh, gatel. Cepetan, Dit. Aduh. Kak Adit. Alhamdulillah. Aduh. Bapak. Ini, Pak. Gula buat ngetehnya udah ada.
tadi dikasih sama Babacang. Baik bener deh Babacang. Emang kita kan harus baik sama siapa aja kan, Pak? Supaya kita banyak pahala, supaya kita bisa masuk surga. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Alah, cup. Udah. Tadi Bapak udah nanya sama Pak Haji. Yuk, kita pulang sekarang. Adit, Dennis, Bapak pulang dulu ya. Makasih. Sama-sama, Pak Sanip. Bapak, ada-ada aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Ucup pengen punya sepeda dong. Lah, bakal apaan sih Cup? Kan Ucup belum bisa naik sepeda. Kan bisa belajar, Pak. Soalnya enak kalau punya sepeda. Mau ke warungnya Babacang bisa cepet. Mau ke pasar jemput Bapak, bisa. Mau main juga gampang, Pak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Bapak kerja dulu ya. Agak enak kalau telat. Terus sepedanya gimana, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak Sanip? Kagak kenapa-napa. Ini mau Dennis. Main bye-bye ya. Cup, Bapak jalan ya. Dah, apa jadi dimari lagi ya? Lah, tragedi ini mah. Kesana aja, Pak. Tolong mau ke pasar. Iya. Ngapa jadi keder gini ya? Yuk, jalan dulu. Ucup, kamu kenapa? Enggak kok, Kak. Ucup enggak kenapa-kenapa. Kok sedih gitu kelihatannya? Siapa bilang? Kita kan nggak boleh sedih, Kak. Kalau sedih, ntar kita jadi lemah. Kalau mau sedih, jangan terlalu sedih. Biar kita bisa tetap kuat. Kalau kita bisa tetap kuat, kita bisa ngadepin apa aja, Kak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Mau kemana, Cup? Mau nemenin Bapak di pasar, Kak. Kasian Bapak. Oh, oke. Ada yang aneh dari Ucup. Nggak biasanya Ucup kayak gitu. Iya sih, Dit. Ayo, Den. Kalimei. Ucup. Kenapa, Cup? Bang Jarwo sama Bang Sopo kemana, Kak? Lagi nganterin pesenan, Cup. Oh, kalau nganterin pesenan gitu, dapat uang kan, Kak? Kenapa emangnya, Cup? Ya, Cup. Lo orang mau bantuin Jarwo, ha? Enggak sih, Pak. Nah, terus? Ucup kan pengen punya sepeda. Boleh kan kalau Ucup juga ikutan nganterin barang? Kak Adit? Kalau mau punya sepeda, pakai aja punya aku dulu, Cup. Gak apa-apa kok. Nah, bagus itu, Dit. Ya. Tapi Ucup emang udah bisa naik sepeda? Belum sih, Kak. Tapi kan kalau udah punya sepeda, ntar juga bisa naik sepeda. Kita ke taman, Ucup. Belajar naik sepeda. Kalime ikut deh. Ayo! Asik! Ucup belajar sepeda! Aduh, Kak. Susah nih. Kasian Ucup, Dit. Belum sampai kakinya. Ucup. Kalime pegangin sepedanya ya. Ucup duduk ya. Oke, Kak. Bismillah. Nah, sekarang coba kakinya ke pedal sepeda, Cup. Ya. Dikit lagi, Kak. Masih belum nyampe kaki Ucup. Gak apa-apa, Cup. Ntar kan pedalnya muter. Tinggal Ucup kayu nanti pedalnya kalau udah jalan. Coba, Cup. Tapi, Dit, ntar kalau Ucup jatuh gimana? Kasian Ucup, Dit. Tenang, Kak Dennis. Kalau jatuh, ntar Ucup bangun lagi. Kita
kita mulai ya, Cup. Bismillah. Bismillah. Ayo goes, Cup. Jaga keseimbangannya. Ayo, Cup. Kamu pasti bisa. Lepasin, Kak. Lepasin. Ucup udah bisa nih. Nanti, Cup. Kamu lancarin aja dulu. Udah kali, Mei. Ucup udah bisa beneran nih. Beneran ya, Cup? Ya, Kak Adit. Hati-hati, Cup. Pelan-pelan. Awas. Tapi Nip, yang penting niat sama usaha ente. Insya Allah, ente bisa ngasihin sepeda buat Ucup. Iya sih, Pak Haji. Tapi kan, tung diri harga sepeda sekarang berapa? Mana cukup buat beliin sepeda Ucup? Ente yakin kagak sama Allah, Nip? Ya, yakin, Pak Haji. Nah, itu dia. Ayo, Pak. Satu lagi nih. Bersyukur. Yuk, Anda jalan duluan ya. Iya, Pak Haji. Siap, 86. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejar Ucup, Pak. Ayo. Yuk, tungguin Bapak apa? Yuk. Dah, bocah ngajak udak-udakan. Bersama